pompa air baku unit wilayah 1 Perum Jasa Tirta 2 di Jatinegara, Jakarta Timur dikejutkan dengan penemuan sesosok jasad Senin siang. Jasad yang diketahui berjenis kelamin laki-laki ini tersangkut di area penyaringan sampah. Diduga jasad ini merupakan korban tenggelam di aliran Kalimalang hingga terseret arus ke pompa air baku. Petugas kepolisian sektor Jatinegara yang mendapat laporan melakukan identifikasi jasad korban yang diperkirakan berusia sekitar 40 tahun ini. Kita kontrol, satu penunggangnya, punggungnya putih, kirain disangka ini apa? Putih, jok gitu, warna putih. Guna kepentingan penyelidikan, jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk otopsi.